itu dia kakek-kakeknya muncul lagi. Muncul lagi deh yang kayak kemarin itu loh. Ngapain dia ya? Kemarin kan sore-sore, sekarang malam-malam. Wah, yang kedua kalinya ini loh guys. Waduh, agak kacau sih ini, lumayan kacau. Kita lihat dulu sampai mana dia larinya. Apakah dia jalan aja atau nyari ke depan rumah kita? Kita lihat dulu. Oke, kakek ini. Mana dia kakek-kakek ini? Kita terus. Wih, dia masih di depan rumah kita. Aduh. Apa ini? Lihat. Hilang dia loh, tiba-tiba. Aduh, harus kulihat ke bawah ini, enggak bisa dibiarin. Cari dulu dia di mana dia pergi, kakek-kakek kampret itu. Bisa-bisanya dia datang sini, coy. Oh, bahaya nih, guys. Yang kayak gini tuh enggak boleh dibiarin, guys. Golah, kita kejar dia. Ya. Cek dulu depan rumah dulu. Kita makan kacang Garuda dulu, guys. Karena kacang Garuda ini premium. Dapat roti. Kameramen mau enggak? Nih. Kita kasih dulu kameramen. Kasih lagi dulu, bro. Biar kuat lawan kakek-kakek nanti. Cuci canai. Enak. Kayak kakek-kakeknya. Gimana ya? A few moments later. Kita cari dulu nih kakek-kakek seriusnya. Di mana dia ya? Kakek-kakek Haji. Kok enggak ada kakek-kakeknya? Bukannya tadi di depan sini ya? Hilang dia loh. Kalian lihat tuh, hilang dia. Bayangkan aja. Waduh, mana dia ya perginya kira-kira nih? Enggak tahu. Wow, kebuka otomatis. Jangan-jangan kakek-kakeknya mau ngambil motor ini. Lihat-lihat, dia mau ngambil motor ini. Kakek-kakek bekas ini. Bercak-bercak putih. Punya kain kakek-kakeknya tadi itu, guys. Bahaya ini kakek-kakeknya. Terus ada kata. Bisa kalian perhatikan ini. Terus ada kata. Jangan-jangan kakek-kakeknya berubah menjadi kakak. Terkutuk dia ya. Kata bahaya ini, cuy. Kata bahaya ini, cuy. Kakek-kakeknya ini. Kakek-kakeknya ini. Ini hilang kakek-kakeknya. Berarti itu dia jadi kata. Aku. Ada kakek-kakek misterius. Apa? Misterius? Iya, kakek-kakek misterius. Maksudmu itu misterius seperti apa sih, Cil? Kalau ngomong tuh yang jelas. Kayak Pak Haji gitu, berpeci. Terus dia pakai jubah putih. Terus? Bawa tongkat. Wah, bawa tongkat. Gimana kamu lihatnya? Ayo sini ke depan. Mana sih? Ini. Apaan sih dikasih sama si bocil nih? Loh, mana? Tadi ada. Tadi dia jalan ke sini tuh, sampai ke depan rumah. Jalan di mana, Cil? Bohong-bohong. Terus lagi dia berubah jadi kata. Ada Hah? Kata. Jadi kata? Yeah. Serius kok dia berubah jadi kata? Serius, ada katanya. Tuh, suara. Berubah jadi anjing lagi. Gimana kalau kita cek pakai CCTV? Boleh. Cek CCTV dulu, guys. Kau lihat yang di terakhir di depan. Depan. Coba kita lihat di garasi, Cil. Ya. Ini dia, Cil. Itu CCTV kapan? Tadi ini. Terus sekarang ini, Cil. Samperin aja. Hah? Dia jalan terus. Wih,
Dia jalan, Sun. Buset. Waduh, enggak. Dia mau masuk ke pintu utama kita, tapi enggak jadi. Wah, kenapa? Enggak tahu kenapa dia balik lagi tuh, Cil. Wah. Coba ya kamera lain kita play ya. Iya. Pusing-pusing ini guys, malam-malam begini lagi. Udah mulai enggak bener ini. Coba kita kamera lain, kita lihat apa yang terjadi. Dan Cil, di kolam aku lihat ada dia juga di kolam. Masa? Ngapain dia, Cil, ya? Tuh lagi jalan. Oh my god, sudah sini udah. Ini deh. Ini mah udah gak beres nih, Cil. Iya, gak beres. Buset, hilang dia, Cil. What? Bentar dulu. Di sana aja lagi. Di sini, guys. Ya. Terakhir dia di sini, coy. Terakhir dia di sini. Bau banget kamarmu. Di sini, guys. Terakhir dia di sini, coy. Terakhir di bawah sana dia, Cil. What? Tapi sekarang udah hilang. Bisa gelap. Gelap banget nih, guys. Aduh. Aku gak tahu kenapa bisa begitu. Bahaya kalau kayak gini. Aku mau cari tahu dulu caranya. Cara memanggil kakek-kakek iblis. Gimana tuh? Cari tahu dulu, makanya aku pengen nyari. Kan dia menghilang, guys. Nanti kita bakal nantukuin ritual di sana, Cil. Iya. Caranya adalah apa nih? Siapkan sebuah baskom, kemudian isi dengan air, lalu taburkan bunga dan bacakan mantra, Cil. Ide bagus, boleh. Kita coba ini. Kita lakukan atau kau yang ngelakuin, Cil? Aku mah gak berani ngelakuin ini. Ya udah. Kau aja yang ngelakuin ya. Nanti kalau aku itu kita serang dia, Cil. Kita ketika pas dia muncul langsung kau kasih jurus tangan Lupi. Ya, nih. Aku udah disegel. Sampai disegel, guys, karena saking berbahayanya tangannya sampai disegel. Disegel, guys. Ada kain putih. Like Lupi dan sampai 10.000 lagi lebih, guys, karena semua itu gratis ke ada rugi. Kita akan mencari kakek-kakek sekarang, guys. A few moments later. Kita cari dulu nih bunganya ya. Tarik dulu bunganya. Oh, ini dia bunganya nih. Wow, langsung pegang atau genggam? Satu kresek sambil, Cil. Oke, okay. Kita bawa dulu. Terus cari baskom gitu. Yoi. Okay. Kita cari baskom dulu. Sama ini, dicampur air kelapa, guys. Sangat suci ini ya. Tahukah Anda bahwa ini tuh suci? Oke, okay. Kita cari dulu baskomnya. A few moments later. Nih kita cari baskomnya dulu nih. Di mana ya baskom? Kita ambil dulu baskomnya. Lengket loh. Nih kita ambil dulu baskomnya ya. Kita ambil dulu. Rada-rada lengket ya. Ini harus dilakukan di sini meja makan. Cil, kita bikin ramuan nih. Airnya mana, Cil? Nanti aja. Gak penting. Terus gimana nih caranya sekarang, Cil? Lengket tahu. Sih. Ya gak apa-apa, tadi juga lengket. Cepat. Yang pertama dikasih air suci. Terus? Buangin lah. Oh, air suci itu. Kemudian dikasih apa lagi, Cil? Kemudian, benar. Dikasih bunga. Terus? Lihat, udah harum-harum dikit kan? Udah wangi, guys. Udah wangi. Bisa juga nih. Kasih bunga, lalu setelah dikasih bunga. Setelah kita kasih bunga. Kasih apa lagi, Cil? Kita kasih air, terus nanti dipercik-percikin ke mininya. Kasih air. Mantranya kapan kau kasih? Nanti, setelah kasih air. Nanti? Ya udah. Ayo, Cil, kasih air dulu sekarang, Cil. Oke. Kita kasih air dulu nih. Kita kasih es batu, guys, supaya jin-jin yang di dalam tubuh itu kedinginan, membeku dan hancur gitu. Kita kasih air dulu, terus kita kasih es batu, guys. Kita serang nih sekarang gininya. Ayo, Cil, cepat sini. Oke. Apa nggak kedinginan ntar tuh kakek-kakeknya, Cil? Kedinginan lah. Langsung kedinginan dia, getar langsung badannya dia. Ya udah, guys, di sini kita melakukan ritual, Cil. Bentar. Ini harus diaduk-aduk dulu. Cil, kamu juga harus ngaduk-ngaduk kedua. Oh, orang kolang keleng, kulung. Udah, Cil. Supaya aman, Cil, aku jaga di luar. Siapa tahu dia muncul dari depan langsung ke wadah. Kau di sini ya? Iya, kamu dulu sana. Iya, guys, kita keluar dulu nih, guys. 1 hour later. Di mana kamu perasaan kakek tua? Jangan bantu saya, bisikin
Sultanku, Kapus Diamond, banyak kali pengikutnya, subscribernya.